إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جماعة صلاة الظهر مسجد منار العلم رحمني ورحمكم الله. Kembali kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, masih di bab nomor 173 yang judulnya Sapaan kepada Anak Kecil, Wahai Anakku. Apa judulnya? Sapaan kepada Anak Kecil, Wahai Anakku. Bolehkah kita memanggil anak kecil yang bukan anak kita dengan panggilan wahai anakku? Boleh? Boleh atau tidak? Enggak boleh. 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 Itu adalah ungkapan kasih sayang. Enggak apa-apa. Walaupun dia bukan anak kandung kita. Tapi ya lihatlah umurnya lah. Lihat apa? Umur. Masa anak kelas 2 manggil anak kelas 1 wahai anakku? Ya enggak cocok. Ya. Yang cocok siapa manggil siapa? Ustadz. Yang cocok ustadz manggil santri dengan kalimat apa? Wahai anakku. Ya. Atau orang tua kalian manggil teman kalian dengan kalimat apa tadi? Wahai anakku. Kita akan baca hadis nomor 370 yang ada di halaman 376 dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jarir. Siapa namanya? Jarir. Di sini ditulisnya Jarir saja. Nampaknya yang dimaksud adalah Jarir ibnu Abdullah al-Bajali. Siapa yang bisa ngulang? Coba. Jarir ibnu, kok Abbas? Jarir ibnu Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Jarir ibnu Abdullah al-Bajali. Al-Bajali. Beliau bercerita. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man la yarhamun nas la yarhamuhullah, la yarhamuhumullah. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka dia tidak akan disayang oleh Allah. Saya ulangi sabda Nabi SAW, barang siapa tidak menyayangi orang lain, maka tidak akan disayang oleh Allah. Pengen disayang Allah? Pengen disayang Allah? Caranya gimana? Bagus. Caranya gimana? Sayangi orang lain. Kan hadisnya bunyinya, barang siapa tidak menyayangi orang lain, maka dia tidak akan disayang sama Allah. Berarti kalau kita pengen disayang sama Allah, gimana caranya? Sayangi orang lain. Cara menyayangi orang lain gimana? Satu, berbagi jajan. Berbagi jajan. Jangan makan sendiri.
Temannya di samping ngeliatin terus, nggak paham, malah dihabisin sendiri. Cara menyayangi orang lain, berbagi apa tadi? Jajan. Dua, menghibur. Ketika sedih. Menghibur ketika sedih. Jadi ngelihat temannya nangis, jangan malah disoraki. Kalau ngelihat temannya nangis, kita apa? Hibur, sabar ya, sabar. Gitu. Ini yang keberapa ini? Kedua. Yang ketiga, cara menyayangi orang lain adalah membantu dia ketika mengangkat barang yang berat. Membantu dia ketika mengangkat barang berat. Apalagi kalau itu ustaz. Apalagi kalau itu ustaz. Jadi kalau ada ustaz bawa barang berat, jangan dijadikan tontonan. Ya, wah, ustaznya kuat ya. Bantu dong. Itu wujud kasih sayang. Kalau yang keberatan adik kelas, bantu enggak? Bantu. Jadi wujud menyayangi orang lain, apa tadi? Satu, ngasih jajan. Dua, menghibur ketika sedih. Tiga, bantuin barang yang berat. Yang keempat, menasehati ketika berbuat salah. Apa? Menasehati ketika berbuat salah. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada orang lain berbuat salah, jangan dijadikan bahan olok-olokan, tapi nasihati dia dan usahakan nasihatnya itu empat mata. Apa artinya empat mata? Empat mata artinya cuma berdua saja. Jangan nasihat di depan umum. Yang kelima, cara menyayangi orang lain adalah dengan memanggilnya, wahai anakku. Itulah sebabnya kenapa hadis ini dibawakan di dalam bab sapaan dengan kalimat wahai anakku, karena itu bagian dari menyayangi orang lain. Kita lanjutkan besok insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.